Jol semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, itu Hendrawan ya, bro. Oke, Hendrawan aja, oke. Jadi seperti yang kalian lihat judul ya, men, kali ini kita bakal nyobain champion baru, yaitu Dreyfus ya. Bisa kita lihat dulu, coba championnya. Ini dia, Dreyfus lagi, astaga. Salah Dreyfus, Dreyfus maksud gue, anjir. Kok bisa salah gitu, bos. Dreyfus, Dreyfus ya, kita bakal nyobain. Kata temen gue, ini champion sangat OP gitu di LOLPC ya. Cuman gue gak tahu sih, cuman tadi gue ada sedikit nyobain gitu di akun satunya ya. Ini salah akun gue ya, mentar gue ganti ya. Jadi ini kesulitannya parah sih, ini 3 anu ya men, 3 bar gitu kesulitannya. Cuman gue tadi ada sekali nyoba kan main sama AI gitu ya, menurut gue ya cukup gimana ya, susah sih jelasinnya kalau kita nggak nyobain langsung gitu. Oke, mungkin langsung aja kita nyobain, gue ganti akun bentar nih, salah akun gue. Dan juga buat kalian pengen mabar bareng gue, boleh gitu tuh, add gue tuh ya, pengen mabar bareng gue cuy. Gue nih nge-stuck cuy, nggak gold anjir. Nah, ini gue udah login di akun kecil gue ya, akun kecil gue, tapi hoki akunnya cuy. Musuh-musuhnya enak anjir, servernya bagus gitu. Ah, ini emang akun utama. Aduh, nggak ngerti gue cuy. Ini kalian lihat sendiri ya, gue barusan beli tadi. Ah, oke, mantap ya. Ntar mungkin gue bakal beli skinnya, cuman gak tahu, lihat aja ntar ya di akun utama gue. Tapi kita langsung aja nyobain main. Ini ranknya masih iron ya, belum gue cobain apa-apa. Kita main di PvP biasa ya. Oke, langsung aja bos. Semoga nggak diambil orang ya driver kita. Nice, dapet cuy. Ini abilem bos. Ini AC-nya kenapa dong? Lah, kok pake Ezreal anjir? Si Twisted Fat nih kan bisa di mid dia. Lah, ini astaga, kenapa? Astaga coy, ini kenapa ADC-nya banyak itu? Alah, gak tau nih tim gue kenapa gitu men. Gak ada yang mau ngalah anjir. Sumpah loh. Aduh, males gue main gini cuy. Ini loadingnya ramah kali anjir. Semoga wifi gue bagus ya, gue gak tau sih. Hijau, oke hijau. Bawah kita ya. Kok FPS gue 30 sih? Kok pada rebutan sih? Main nge-lag coy. Oh enggak, aman, oke. Oke, oke. Lah berarti ininya Ezreal mid anjir. Bisa sih Ezreal mid AC Baron. Gak ngerti gue coy. Ini meta apa anjir? Woi, apak gua. Nah, bisa balik gitu ya. Curang, men. Wah. Curang anjir ini. Main sakit lah ya. Lumayan gitu. Kita lihat aja ntar sesakit apa ya. Cuman sih menurut gua sih ya sakit gitu, sakit beneran. Cuman ya agak susah gitu buat kabur ntar ya, sama ke tingkat kesulitan championnya bintang 3 ya, 3 bar gitu. Sangat sulit ya. Cuman sih gue bakal belajar sih ntar men. Cuman skill 3 nya sih yang bikin gue kita ini nih, coba lihat. Wah, skill 3 nya gitu men, yang cukup ngeselin juga ya, daripada root gitu. Tapi lebih ngeselin root anjir, root tuh parah cuy, benci gue. Jadi kita, jadi dia tuh skill satunya nih nyesuaiin kita geraknya kemana gitu. Kalau kita gerak belakang, ininya bakal muncul di belakang gitu men. Ntar gue contohin ya. Nih contoh nih, ini kan depan nih gue, ini ke belakang nih ya. Ini ke belakang ya. Tuh belakang dia, belakang lagi nih, belakang nih. Oh depan tuh, gue kan depan anunya. Jadi menurut gue sih cukup OP. Ntar gue belajar bareng temen gue ya. Ini soalnya main LOLPC, dia pakai Draven katanya. Cukup enak buat ke challenger kata dia ya. Ntar gue belajar ya. Ntar tungguin aja ya next video mungkin. Ini kita nyobain sedikit dulu ya. Wah mati gue coy. Parah coy anjir. Kok mati sih? Nggak ngerti gue pake ini. Belum terbiasa cuy. Jadi wajar ya, ini baru kedua kalinya gue pake cuy. Yang pertama kalinya gue main di versus AI anjir. Jadi wajar cuy ya. Kalah nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Susah ini. Mati kau. Berani anda berani. Ada master yang pun cuy. Ada mamang ya anjir. Aduh hampir gue mati. Sini by one anjir, lu berani. Jangan dulu lah. Gak berani kan. Mati kau.
Gak jadi master yang mamang, ampun mamang. Ampun mamang, iya ampun ampun. Eh, kok ada Shinzo? Kok ada Shinzo? Kok ke bawah semua? Ah, takut mereka ambil telepon gua. Ah, gak berani ya anda ya? Anda takut ya? Kok ada Yu sih? Mati kau ye! Wow! Wow! Mati ye! Wow! Mati cowok, mati dia! Wow, gua mati! Hampir mati. Wah! Kok gua mati sih? Nggak ngerti gua. Kok ada Kinza anjir tiba-tiba? Nggak tahu aing, curang coy. Teman gua, jangan anda bunuh, hei. Wah. Kok dia mulu anjir yang dapet? Kok ada itu? Mati kau, berani-berani ada teman gua, coy. Gua ini sakit anjir. Mati kau. Kok malah dia yang dapet parah, men. Tapi nice lah. Enak lah ya, lumayan sakit lah ya. Boleh lah. Pere gue mati anjir. Ntar gue bakal belajar lebih lanjut. Doain aja semoga gue jago ya bos. Lihat aja ntar ya. Ah sakit ya. Balik dulu lah, balik. Balik bentar ya, bos. Lumayan lah ya, menurut gua sih oke-oke aja buat dibeli gitu. Kan gua belum nyoba sepupunya ya. Kok malah mati, cuy. Sikat lanjir. Ngapain takut tuh? Ada harus. Rame anjir. Lu gak kena gua. Skill 3 gua gak kena anjir. Lah. Agak panjang anjir. Wow, lihat kan? Sakit, bos. Lah kok ada jinnya di sana? Aduh, kok narut lagi. Lihat kan anda kan? Sakit. Anjir jinnya anjir jadi dong. Udah level 11 dia. Ada referral lagi. Bisa enggak referralnya? Oh, bisa juga referralnya. Aku udah pengalaman ya, Mak. Mati kau jin. Nice, udah mati dia sama Ezreal. Mati kau, berani-berani masterinya anjir. Lu kira masternya ada damage sekarang? Hah? Lu berani? Kabur kan? Serapin, Tante Serapin, Tante Serapin. Jangan berani-berani sama siapa Draven ah. Siapa sih namanya? Draven. Anjir, nyebut namanya susah amat, cuy. Gimana mau jago anjir? Kok mati gitu. Ambil darah, ambil duit. Haha. Yo, push. Jinnya berani anjir. Berani amat ya. Nice.
Ih sakit dong. Kok jinnya sakit sih? Lah. Sumpah lo. Sakit parah cuy jinnya. Aduh, aduh. Ini tim gua apa guanya nih yang gajel? Duit gua paling banyak cuy. Ini gimana sih? Nggak ngerti gua. Aduh cuy cuy. Lah, ini kenapa lagi? Lah, ini kenapa cuy? Dia ngebaron sendiri anjir lah. Coba lihat. Astaga, ini siapa sih namanya? Traina Tridamer. Nih dia kenapa anjir? Lah, kok pakai enggak jelas tim gua. Aduh cuy, cuy. Lu ngejar dia enggak dapet cuy. Soalnya lu bentar-bentaran gua. Astaga! Mati kau. Wow! Kok enggak mati? Enggak kenal di gua. Ada siapa? Nyerah. Yeay, satu lagi. Udah gak bisa jinnya jadi cuy. 14.000 anjir. Aku menolak sih. Halo, aduh. Aduh udah baron mereka anjir. Mundurlah. AC. Ngapain kalian? War kok tanpa gua? Alah mati semua anjir. Udah mundur. Kok double kill sih? Kok jinnya sakit anjir? Sumpah loh. Ini jinnya kayak apa gitu. Ini triple kill tapi gua mati dapet jin anjir. Coba lihat, jinnya enggak jelas, cuk. Lihat ya. Mati nih teman gua nih. Mati nih teman gua, yakin gua. Ezreal yang bener dong main anjir. Enggak ngerti gua nih tim gua nih kenapa gitu. Kok malah mati, kok malah war di atas anjir. Wesh! Kebantai tuh jin, mampus kau. Akhirnya mati dia bos. Enam anjir. Kayak apa gitu. Kau berani. Ampun. Kok gini sih? Alah sia boy. Kok malah dragon cuy. Alah, udah diambil semua lagi. Kita enggak dapat apa-apa dong. Ada kalah ini bos. Cuman gua sih bisa sih. Gua kan jago gitu. Mereka baron lagi. Tenang, on my way bos. Tenang, mati ntar di mid anjir. Angus sama minion. Gua anu minionnya dulu cuy. Kalian kok war di sana? Ini musuh! Lah! Baronnya rebut. Gini anjir. Gua kira tadi temen gua itu mau ngebantu minion, sumpah loh. Tetap musuh. Mana baron gak dapet. Aduh. Astaga! Ternyata ada yang AFK dong satu. Coba lihat yang menyerahnya aja 4 anjir. Enggak jelas tim gue ini siapa AFK dong. Lagi gini-ginian AFK anjir. Enggak ngerti gue. Kok rame di sana, bos? Ampun, bos. Itu nice. Comeback nih. Lah, itu sakitnya astaga. Nggak ngerti gue men. Ini tim gue apa gue yang salah sih? Nggak tahu deh pokoknya kalian. Intinya, aduh, segitu aja dulu videonya. Gue berarti lebih lanjut harus belajar lagi tentang ini ini champion gitu. Soalnya gue masih beberapa kali make men. Jadi gue kurang jago ya. Cuman yang nggak apa-apa lah ya. Kalian paham-paham ya lah tim gue tadi nggak jelas juga ngepicknya. Oke lah pokoknya segitu aja dulu. Video kali ini kita lihat tuh. Gue 698 aja mati paling banyak. Oke lah. Pokoknya segini aja dulu kita nyobain champion baru Draven-nya. Mungkin next video kita bakal nyobain sepupunya ya. Cuman enggak tahu ya, lihat aja ya. Oke. Sampai jumpa di next video atau live, enggak tahu ya. Pokoknya bye-bye.